Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel, guys. Hari ini saya akan mereview dua pentet yang beda daerah ya. Ini di sini ada pentet Jawa Barat. Sama-sama pilih. Di sini satunya ada pentet Jawa Timur. Ini asli Jawa Timur ya. Ini masih muda. Tulangannya masih trotol karena kepalanya masih belum terlalu abu-abu ya. Nah, untuk perbedaan sendiri ada ya, pasti ada perbedaannya dari segi ekor. Nah, pertama-tama kita akan mereview pentet Jawa Timur dulu ya. Mereview pentet Jawa Timur ini agak gerabakan ya, karena ini kita belinya bahan. Kita review yang Jawa Timur dulu. Ini kita bahas pentet Jawa Timur. Sama-sama ya, sama-sama pilis. Maksudnya pentet pilis itu ya punya alis, kemudian apa? Di sini belangkonnya abu-abu, cuman ada alisnya aja. Ini masuknya ke pentet pilis. Beda dengan pentet Madura. Kalau pentet Madura itu ininya belangkonnya hitam, pentet belangkon. Kali ini maksudnya ke pentet pilis. Oke, dari perbedaannya dengan Jawa Barat, pentet Jawa Timur ini lebih panjang ekornya lebih panjang ya. Kita lihat dari ujung kepala sampai ke kaki, ini lurus, kemudian panjangnya itu rata, panjang ekornya itu rata. Ini yang Jawa Barat, panjang ekornya rata. Nah, ini agak giras karena kita belinya bahan, bukan dari lolohan ya, karena saya tinggal di Jawa Barat jadi nggak ada lolohannya. Kita juga mendatangkan lolohannya ya. Ini dia Jawa Timur ya, pentet Jawa Timur. Kalau orang Jawa bilang angka satu begini, angka satu ini dari ujung kepala sampai ke ekor ini lurus sekali. Nah, ini perbedaannya antara pentet Jawa Timur dan Jawa Barat ya. Nah, sekarang kita akan mereview pentet Jawa Barat. Ini rawatan saya dari lolohan dan dia ini bisa di outdoor ya. Sekarang posisi sedang turun dulu, tapi bulu ekornya belum ada yang turun ya, baru bulu sayapnya saja ya. Ini Jawa Barat ini punya saya ini dari lolohan, umur sudah ada 1 tahun 6 bulan. Bisa dilihat perbedaannya ya dari ekor. Jawa Barat ekornya yang panjang cuman ada beberapa saja. Nah, yang sembur ada 2 bijian. Ini belum ada yang rontok ya, waktu turun dulu guys. Sedangkan Jawa Timur ekornya rata semua ya, semuanya panjang. Kalau Jawa Barat enggak. Dari segi body hampir sama ya, sama lah ya. Ini kemudian tinggi juga sama. Ini adalah pentet pilis ya, sama-sama abu-abu nanti ketika dewasa seperti ini. Cuma perbedaannya hanya ekor saja ya, antara Jawa Barat dan Jawa Timur. Ini Jawa Barat, ini Jawa Timur. Oke guys, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih bagi yang menonton videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.